Nama Naura sebagai artis cilik memang sudah tidak asing lagi. Di usianya yang baru menginjak 12 tahun, Naura tidak hanya pintar dalam hal menyanyi, menari, atau berakting. Pasalnya 2 bulan lalu ia juga baru merilis sebuah buku yang kini tengah menjadi bestseller. Buku ini baru keluar 2 bulan lalu, terus alhamdulillah udah memasuki bestseller dan juga direkomendasi. Beli buku aku, tadi aku udah tanya suka gak sama bukunya, alhamdulillah pada suka, katanya inspirasi banget, kayak bagus banget. Melihat antusias yang cukup besar dari masyarakat akan setiap karya yang dikeluarkan Naura, tentu saja membuat Nola sebagai seorang ibu sangat bangga, mengingat kerja keras Naura selama ini tidak sia-sia hingga mampu menginspirasi cukup banyak orang. Lalu bagaimana cara Nola dalam membagi waktu untuk Naura dalam hal pendidikan serta karir? Semua orang tua pasti bangga sama anaknya, apalagi kalau bisa menginspirasi anak-anak lainnya dan bisa berprestasi ya. Membagi waktu sebenarnya gampang, anak-anak ini energinya banyak banget ya. Jadi bahkan kalau saat beraktivitas, kalau lagi libur dia malam aku mau latihan gitu. Jadi memang usia produktif banget mereka untuk bisa berkarir, untuk bisa mereka melakukan sesuatu. Aku sih akan selalu support dia sesuai dengan kemauannya. Naura ingin terus bisa berkarya, bisa terus bisa memberikan yang terbaik untuk musik anak Indonesia. Hi good people, makasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu di kegiatan aku berikutnya ya. Bye.